welcome back to my YouTube channel aku, Rita Gunafril. Di videoku kali ini aku mau review lagi sesuai dengan yang ada di judul bawah sini. Kali ini aku mau review tas Edgar dengan harga murah, yaitu di bawah 100.000. Ini tas punggung, ini tasnya kapasitasnya 10 liter, ini warnanya hitam dan banyak varian warna juga jika kalian tidak suka warna hitam. Dan kalian bisa beli di Tokopedia, beli di Shopee, atau di store-nya. Karena store-nya ada di seluruh Indonesia. Bisa kalian lihat seperti ini tasnya. Ini original ya, nggak KW. Karena di sini ada lambangnya gunung dan tulisannya asli. Jika dicuci tidak akan hilang dan tidak akan pecah-pecah. Aku putar-putar ya, biar kalian tahu detailnya seperti apa. Tasnya seperti ini guys. Dan aku mau unboxing langsung. Aku mau buka-buka tasnya seperti apa, tahu detail dalamnya seperti apa. Kali ini aku mau buka dari yang awal, kancing paling depan. Nih, bisa kalian lihat ini sangat lebar sekali. Ini cukup buat taruh apapun. Bisa kalian lihat. Dan di sini kancingnya ada variasinya, ada oranye-oranye di sini. Biar mudah ditarik. Dan ini juga nggak gampang rusak sih guys untuk kancingnya. Aku ulang lagi ya. Aku ulang sekali lagi. Dan nggak mudah rusak. Tapi tergantung kalian sih pemakaiannya kayak gimana. Tapi menurut aku ini tasnya awet guys. Dan yang kedua, aku langsung buka yang paling besar. Tarat. Dan isinya seperti ini. Sangat luas sekali menurut aku guys. Cocok banget buat kalian yang mau naik gunung atau bersepeda atau jalan-jalan membawa barang banyak. Kalian bisa menggunakan tas ini karena kapasitasnya cukup banyak sekali, 10 liter ya ini. Dan di sini juga ada seperti ini. Ini agar dalamnya itu tidak berjamuran. Jadi kalau beli tas ini ada kayak gini, jangan dibuang ya. Karena ini gunanya untuk agar tidak berjamuran isi tasnya. Ini juga bisa dipanjang pendekin sesuai dengan postur tubuh kalian. Kalau kalian tinggi bisa dipanjangin, kalau kalian pendek bisa dipendekin. Cocok banget guys dan cakep menurut aku ini tasnya. Kurang lagi ya di sini kantongnya. Ini juga sangat luas sekali guys. Ini dalamnya sangat luas sekali seperti ini nih. Bisa kalian lihat nih, sangat luas sekali. Ini guys. Dan di sini juga ada kancingnya dua. Ada variasinya juga. Ini variasinya warna oranye. Jadi warna oranye sama warna hitam cocok sekali. Jadi cocok, gak menyolok menurut aku guys. Karena cocok warnanya. Kan untuk simbolis warna Edgar kan kebanyakan warna oranye-oranye guys. Oranye sama hitam. Dan di carry-nya juga gitu, temen aku juga punya. Itu warnanya hitam sama oranye variasinya. Dan juga kayak punya Versa, itu juga kan warna hitam sama oranye untuk variasinya. Cocok, cakep. Ini juga ini warna abu-abu ini. Bisa kalian lihat. Ini sesuai guys. Ini aku pakai ya. Kalau dipakai seperti ini guys. Bagus. Ini biasanya aku buat jalan-jalan atau enggak, biasanya buat kerja juga sih.
karena menampung banyak sekali yang ingin aku banyak bawa masuknya. Saya kayak ada variasinya seperti ini guys. Ini variasinya cakep banget. Ini juga ada variasinya. Ini juga ada keterangannya. Untuk tas Edgar-nya kapasitasnya 10 liter. Bisa kalian lihat. Cakep kan guys? Ini variasinya juga seperti ini. Kancingnya bisa kalian lihat. Untuk kancing yang di atas itu belakangnya guys. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan bisa memberi referensi kalian yang mau beli tas Edgar model seperti apa. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe dan komen, follow Instagram aku Rita Runafril. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya ya. Dadah. Thanks you for watching guys. Dadah.